Woi, kena nih, kena nih, kena. Alah. Masuk sih. Hai hai hai, video baru aku udah ada nih. Jangan lupa subscribe ya. Selamat menonton. Hai teman-teman, ibu mau main cabut boneka nih. Yuk kita dukung ibu yuk. Yuk, dukung rame-rame yuk. Berapa koin kamu punya, Bu? 8. Wih, 8 koin coba. Dapat apa ya? Ayo, 8 koin dapat apa? Ayo. Teman-teman, kali ini yang mau main cabut boneka adalah si ibu, teman-teman. Ibuku ini dia mau main cabut boneka modalnya 8 koin, teman-teman. Doain bareng ya, semoga ibuku dapat boneka yang banyak. Karena nanti kalau dapat juga buat aku juga ya, teman-teman. Mari kita berdoa biar dapat banyak, teman-teman, ibuku. Gantian aku yang main, teman-teman. Aku gemes, aku penasaran. Oh, itu ada boneka warna putih, teman-teman. Boneka warna putih mau aku capit, teman-teman. Mau aku capit, mau aku lempar ke dalam lubang nih. Lihat nih, teman-teman. Lihat nih cara aku bermain, teman. Tuh kan masuk benar kan, aku dapat boneka warna putih, teman-teman. Sekarang giliran si ibu, teman-teman, yang giliran mencapitnya. Dia mau mencapit boneka bantal yang warna hijau, teman-teman. Boneka bantal warna hijau itu udah di atas, teman-teman. Harusnya kalau kecapit, capitannya kuat, dia pasti akan masuk ke dalam lubang, teman-teman. Kita lihat nih, teman-teman. Kita mau lihat capitan. Si ibu mulai mengarahkan capitannya, teman-teman, ke atas boneka bantalnya itu, teman-teman. Mau ngepasin biar sekali nanti capit bisa keangkat, teman-teman. Mulai dipasin, digoyang-goyang terus, teman-teman. Digoyang capitannya biar nyapitnya pas banget, biar bisa keangkat, teman-teman. Nah, mulai diangkat, teman-teman. Wah, ternyata cuma goyang sedikit aja, teman-teman. Capitannya nggak kuat untuk mengangkat boneka yang besar itu, teman-teman, karena mungkin terlalu berat, teman-teman, itu boneka bantal yang warna hijau, teman-teman. Tapi kayaknya si ibu masih penasaran nih, kayaknya pengen banget boneka bantal yang warna hijau itu, teman-teman. Ayo nih, kita lihat lagi nih, kita dukung lagi nih, kita nonton lagi nih. Ayo ibu, ayo ibu, dapetin boneka bantalnya itu, ibu. Boneka bantal yang warna hijau itu, ibu. Cantik sekali, ibu. Ayo dapet, 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 dapet. Sana. Iya. Harus cepat gitu. Ya, kita ya. Kita berdoa. Semoga untuk yang kali ini si ibu dapat nih, teman-teman. Mau nyapit boneka bantal yang warna hijau, teman-teman. Kita lihat ya, teman-teman. Nah, angkat, jangan dilepas. Dilepas. Ternyata memang berat, teman-teman, tuh boneka bantal yang warna hijau itu, teman-teman. Capit dua kali tetap nggak ngangkat, teman-teman. Kita pilih-pilih lagi, teman-teman, ya boneka mana yang lebih mudah untuk dicapit, teman-teman. Pilih-pilih yang mana nih, boneka yang mana nih yang kira-kira pas, teman-teman. Coba yang mana nih, teman-teman. Aku penasaran lagi nih, teman-teman. Aku mau mencapit lah, aku pilih tuh. Aku pilih boneka yang warna apa ya, coba. Oh, itu kata ibuku suruh capit boneka yang warna pink itu, teman-teman. Boneka Mickey Mouse aku capit, teman-teman. Aku capit, ih, langsung masuk gelundung, teman-teman. Wah, asik banget, teman. Langsung dapet. Bapak. Wih, panas nih. Apa pensil? Lihat, teman-teman, ibuku penasaran banget tuh, mau milih-milih lagi karena tadi yang boneka bantalnya nggak bisa keangkat. Dia mau mencoba, mau mencapit yang lain tuh. Kayaknya sih kalau dilihat dia pengen boneka boba, teman-teman. Boneka boba yang warna biru itu, teman-teman, mungkin lebih mudah dicapitnya karena kecil bonekanya tuh, teman-teman. Semoga ibuku dapat ya, teman-teman, untuk mencapit boneka boba yang warna biru itu, teman-teman, ya. Ayo ibu, semangat ibu, capit boneka bobanya yang semangat ibu. Dipasin yang benar-benar pas ibu ya, biar dibawa pulang boneka boba yang warna biru itu, ibu. Cantik banget loh boneka boba yang warna biru itu. Kena nih, kena nih, kena. Wah, malah ngelundungnya ke situ, teman-teman, ke pinggir situ, ke pinggir pojokan, teman-teman. Kira-kira masih bisa dicapit nggak itu, teman-teman, ya boneka boba yang warna biru itu, teman-teman. Kayaknya susah deh. Si ayah juga penasaran, teman-teman. Dia mau ikut nyapit juga tuh, menerusin yang capitannya si ibu yang tadi, teman-teman.
Teknik congkelnya mau dikeluarkan nih teman-teman, andalannya ini si ayah itu dulu paling bisa itu kalau main congkelan-congkelan di tepi lubang teman-teman. Coba kali ini masih bisa nggak dia ya, triknya masih bisa kepakai nggak ya untuk boneka Bobo yang warna biru itu teman-teman. Dia mulai ngepasin tuh, mau mulai menggoyang-goyang tuh, mulai menggoyang-goyang capitanya tuh, mau ngepasin biar pas duanya di luar teman-teman, dua di luar satu di dalam, melepasin buat nyongkel biar masuk teman-teman, biar masuk. Ah susah juga ternyata teman-teman, nggak kena. Gimana nih teman-teman untuk mendapatkan boneka Bobo yang warna biru itu teman-teman, teknik congkel yang pertama gagal teman-teman. Kita mau lihat lagi nih untuk teknik congkel yang keduanya teman-teman, siapa tahu pas banget itu dengan boneka Bobonya teman-teman, biar keangkat masuk lubang teman-teman. Nih si ayah masih penasaran untuk yang kedua kalinya teman-teman nih untuk boneka Bobonya teman-teman. Ayo ayah tetap semangat, ayo harus semangat, terus semangat mendapatkan boneka Bobonya teman-teman. Ayo semangat. Hei cuma Noel sedikit sayangnya muter nanti langsung kesana. Tapi pantang menyerah teman-teman, dicoba lagi, ayo dicoba lagi untuk boneka Bobonya lagi, dicoba harus dibawa pulang boneka Bobonya teman-teman, harus dibawa pulang boneka Bobo yang cantik sekali teman-teman untuk warna biru, aku suka sekali teman-teman boneka Bobo yang warna biru itu teman-teman, semoga untuk kali ini dapat. Ah ternyata nggak dapat teman-teman, 3 kali percobaan teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman, untuk permainan kali ini aku dapat 2 boneka teman-teman ya. Bisa dibawa pulang bonekanya teman-teman. Angkat tangan, dan curi ya.